Romania Jaya Indonesia. Oke teman-teman, kali ini saya mau memperkenalkan ini. Oh. Ini namanya pot bunga teman-teman. Tapi di pot bunga ini dalamnya ini ada 3 ekor burung unik. Nah, ini burungnya burung pancawarna nih. Saya kemarin nemu burung ini dari tukang moro babi hutan. Kemarin ini si Epwol di sini ya, Mang Epwol tukang moro bedul ya. Tukang moro babi hutan. Nemu burung ini katanya jatuh dari pohon. Dikasihin sama si Met Domo Carleuweung. Si Met Domonya gak mau ngeloloh burung ini, katanya takut mati. Akhirnya saya rawat dengan sepenuh hati. Ini cara ngasih pakannya burung ini. Ini kemarin dari si Epwol ya, si pemburu bedul. Ini baru umur 5 harian lah, belum pada keluar bulunya. Ini di saya udah 4 hari udah keluar bulu seperti ini. Pakannya itu, nah kita lanjut teman-teman untuk pakannya. Nah, pertama-tama di sini saya menyediakan ini pakan kucing. Terserah merek pakan apa aja pakan kucingnya. Dan di sini saya kasih juga pelet ikan ya, pelet apung. Ditaruh di tempat seperti ini, diaduk-aduk. Nah, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita kasih air. Nah, ini udah pakai air. Otomatis di kurnya bisa agak lembut ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lolohin ke burungnya. Nah, teman-teman, jadi saya di sini menggunakan burnya pakai pelet ikan. Ini pelet ikan, kalau ini pakan kucing. Ini pakan kucingnya bebas merek yang apa aja. Jadi si burung ini saya kasih pakan ikan sama pakan kucing, ini cepat besar nih. Kita loloh. Ini dikasih air sedikit di peletnya. Ini saya nemunya kemarin umuran 5 hari dan ini di saya baru 4 harian udah segede gini udah keluar. Jadi si burung pancawarna ini uniknya gak ribet pakannya. Ini bisa makan serangga, puer, pisang. Ini burung hiasan teman-teman. Jadi kalian kalau pengen mencoba ya memelihara burung pancawarna, ngeloloh dari kecil dari umur 5 hari. Ini gampang banget, purnya kita kasih pakan kucing sama pelet ya, pelet ikan, terserah mereknya apa aja boleh. Ini si pelet ikan ini kita kasih air sedikit. Ini cepat besar aslinya burungnya, baru 4 harian lah kemarin. Ini masih bulu jarum, sekarang udah keluar nih bulunya, udah mecah, cepat besar.
Ini lahap banget makannya. Mantap pokoknya. Silahkan buat teman-teman pecinta burung Indonesia, buat yang suka burung manca warna, ini warnanya kalau udah besar ini sangat cantik sekali. Ada biru, merah, kuning, kayak pelangi ini warnanya. Ini panca warna pelangi kalau di daerah saya ini di Cianjur. Ada juga yang bilang burung pauk juga. Kalau burung dudut itu beda. Ini bukan burung dudut, ini burung pauknya ini. Nah, ini juga masih belum kenyang. Nih. Dan bisa ditambahkan juga ini ekstra pudingnya pakai jangkrik. Ini setelah saya loloh pakai ini, ntar udah agak kenyang si burungnya, saya pakai jangkrik sama pisang juga kalau ada. Ya. Ya. Alah. Ini saya senang sekali ya. Loloh burung umuran segini ini lucu ya. Hop. Oke teman-teman, buat yang nonton channel saya, terima kasih yang sudah like, subscribe. Yang belum subscribe boleh di subscribe komentar gratisnya teman-teman. Ini saya naruhnya di dalam pot ya, karena ini sarangnya besar sekali sarangnya, makanya saya taruh di dalam pot. Dan mohon maaf teman-teman kalau di sini berisik ya, di sini banyak burung. Ini lokasi saya deket jalan raya, soalnya berisik. Ayo masih. Ini kalau udah besar mau saya lepasin ya ke alamnya biar berkembang biak. Ini saya soalnya dikasih sama pemburu babi hutan, katanya ini ada pohon tumbang, nemu lolohan ini 3 ekor. Dia kurang tahu burung, temu saya di jalan. Nah, saya bawa ke rumah, saya loloh, saya taruh di pot ini biar aman, karena di sini saya juga melihara kucing juga, makanya ini ada pakan kucing ya sama pur ikan. Ini kalau dikasih pakan ayam juga burung ini cepet gede burungnya. Buat yang suka hobi ngeloloh ya, mau nyoba ngeloloh burung ini, burung panca warna ini, kalian bisa pakai trik seperti ini biar cepet besar. Ini kemarin belum pada keluar, ini udah nih. Kalau masih kecil ini kayak burung murai ya ininya, si sayapnya, cuman beda paruhnya. Ini gede, postur tubuhnya ini juga ini gede. Tuh. Seperti ini. Wah, kayaknya udah kenyang. Ini
ini si burung ini suka bersarang di pohon aren ya, atau di bawah nih sarangnya pakai daun, sama ini ada daun apa ya, oh ini daun bambu, sama ini sama serabut ya, serabut dari pohon aren juga. Ini burung ini sekarang udah mulai langka di sini karena sering diburu orang ya, dipikat. Jadi sangat langka burung ini. Sekarang udah agak mulai punah sih ini pancawarna ini. Ini kalau gede bisa terbang, saya mau lepasin ini. Burungnya kita rilis di hutan terdekat. Ini hutannya masih lumayan terjaga burungnya. Ini saya lokasi di Cianjur, di Kecamatan Mande. Ini ada hutan kecil di sini, masih banyak burung. Alhamdulillah. Yuk. Lagi. Wah, hup. Nah, ini seperti ini. Ini perpaduan antara ur lele sama ini Whiskas ya, pakan kucing. Ini awet. Si burungnya cepat besar juga. Nah, teman-teman, itulah tadi tipsnya dari saya cara melawat lolohan pancawarna. Pakannya seperti itu, gampang banget ya. Ini lagi lucu-lucunya seperti ini ya, segede gini. Ini lagi lucu ya, umuran segini. Jadi si burung ini kalau di hutan ya, pakanannya ini jangkrik sama ulat, cacing, karena burung ini suka main di bawah atau di rumpun ya, rumpun bambu ya, ini si burung ini. Dan si burung ini pemakan buah-buahan juga. Ini pancawarna Jabar ya, Jawa Barat. Nah, seperti ini umur, berarti umur 10 harian udah segede gini. Karena makanannya saya kasih pakan kucing sama pelet apung ya. Ini warnanya kalau udah besar, udah umur 3 bulan atau 5 bulan, ini warnanya cantik sekali. Ini ada pelangi, warnanya seperti pelangi lah, bukan ada pelangi ya, ini warnanya seperti pelangi, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, seperti itu. Ini warnanya pokoknya cantik sekali. Warna burung ini menang lah kalau di antara burung yang lain, burung ini menang warnanya. Kalau masalah bunyi sama juga, ini burung ini bunyi, cuman bunyinya agak semerdu burung jarowo, murai, anis ya, dan sebagainya. Burung ini kalau menurut saya, ini burung buat hiasan, buat pajangan atau buat koleksi ya, koleksi burung warna. Nah, kalian coba memelihara burung pancawarna. Kalau yang suka hobi ya, hobi melihara burung, enak dipandang ya burung ini. Ini umuran 10 hari sudah segede gini. Ya. Jadi jangan ragu lagi ya buat yang pengen memelihara burung pancawarna, buat yang nemu burung ini. Kalau kalian nemu burung ini di hutan, di bawah misalkan, kalau niat untuk menolong burung ini, jadi kalian bisa bawa ke rumah, kalian kasih pakannya, bisa kalian kasih pelet apung, pakan kucing sama pakan ayam si burung ini. Jadi kalau udah besar, ini saya mau lepasin lagi ke
alamnya biar berkembang biak si burung ini. Dan kalian kalau pengen melihara juga boleh ya, burung ini asal dikasih makan ini pisang pur. Ini burung ini gampang sekali pokok nama, kalau bahasa Sundanya pokok nama gampang sekali. Jadi kalau kalian nemu burung ini saat camping ya, yang suka ke hutan, jatuh dari pohon, kalian bawa ke rumah, jangan bingung ya, pakannya udah saya tadi kasih tahu ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Saya Ramdan, Satwa Mania Cianjur Indonesia. Jadi kali ini saya jarang ngonten ya teman-teman, karena rumah saya di sini di Cugenang kena musibah ya, bencana alam, kena gempa kemarin. Jadi saya memperbaiki rumah di kampung saya, bantu-bantu warga ya. Jadi saya jarang konten ke hutan. Insya Allah udah beres bulan ini ya. Semoga cepat lancar pembangunannya. Buat yang udah ngasih bantuan gempa ke Cianjur, dari mana saja, dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, Bogor, yang dari Padang juga, yang kemarin ngirim rendang 1 ton, terima kasih, semoga berkah buat kalian. Pokoknya dari mana saja yang sudah membantu korban gempa Cianjur, pokoknya yang sudah membantu warga Cianjur, yang sudah mendonasikan rezekinya, yang ngirim bantuan ke sini ya, bantuan gempa dari Semarang ataupun dari Jawa Timur, dari luar Jawa, dari luar negeri, terima kasih banyak. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, yang sudah mengirim bantuan atau juga yang suka ngirim selimut, makanan dan lain sebagainya. Pokoknya itu berkah, pokoknya berkah buat yang sudah ngirim bantuan ke sini. Saya doain semuanya dikasih rezeki yang melimpah, panjang umur, berkah selalu. Terima kasih. Pokoknya itulah. Saya Ramdan Satwa Mania Cianjur. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.